kayak apa itu hidroterapi. Hidroterapi itu adalah salah satu metode latihan dari fisioterapi yang menggunakan media air, yang mana hidroterapi ini memiliki zero impact, atau artinya itu selama pasien melakukan treatment exercise berat, pasien tidak akan merasa nyeri, tidak akan merasa terbebani karena adanya tekanan dan suhu tertentu yang sudah kita setting di dalam kolam air tersebut. Beda hidroterapi dengan latihan fisioterapi seperti biasa adalah hidroterapi ini memang memanfaatkan media air, dan hidroterapi sendiri sudah teruji secara klinis di beberapa penelitian bahwa hidroterapi cukup efektif dalam proses percepatan penyembuhan dan juga sangat bagus untuk mempertahankan kondisi prima klien. Kondisi-kondisi apa saja yang bisa ikut hidroterapi? Salah satunya adalah yang paling umum itu tuh post-stroke, lalu pasien-pasien dengan riwayat trauma atau misalnya kecelakaan, pasca operasi, lalu pasien-pasien dengan peradangan sendi. Setelah itu anak-anak dengan keterlambatan tumbuh kembang juga bisa untuk menstimulasi. Lalu untuk kondisi orang-orang yang ingin memperbaiki stamina atau misalnya daya tahan tubuh, itu juga sangat bagus kalau misalnya mengikuti hidroterapi. Apa saja yang disiapkan? Sebenarnya tidak ada yang spesial yang khusus disiapkan. Yang pasti membawa baju ganti dan juga melakukan pemanasan yang nanti akan dipandu oleh fisioterapis kami. Dan juga selama sesi latihan pun akan selalu didampingi oleh fisioterapis kami, jadi dijamin aman dan nyaman. Untuk durasi tindakan hidroterapi ini sendiri berdurasi 30-40 menit. Pada umumnya hidroterapi ini efektif dilakukan 2 kali dalam 1 minggu dan biasanya akan diobservasi selama 1 bulan sebanyak 8 pertemuan 1 minggu 2 kali.